Kata beliau Sayyidina Umar bin Khattab, Allah mudah-mudahan Allah menyayangi orang yang menunjukkan daripada aib kekurangan dalam diri. Yaqul Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi, "Wa man nasahni fa inni lin-nusuh minhu qabil." Dan berkata Habib Ali al-Habasyi mengatakan, barang siapa yang menasihatiku, siapapun dia, pasti akan aku terima daripada nasihatnya. Yaqul Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Ashaddu an-nasi ithman man nasahtahu fi amrin aw nabbahtahu 'ala 'aibin fa adhhara ma fika min naqsin aw 'aib." Yaqul wa anta kadhalika fika. Laka ashaddu an-nasi humdan wa ashaddu an-nasi 'aiban wa ashaddu an-nasi ithman. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling besarnya dosa, orang yang paling bodoh, kata sahabat tadi, adalah orang yang ketika ada orang lain datang memberikan memberitahu daripada keburukan kita, menunjukkan daripada kekurangan kita, dia malah membalikkan kekurangan itu kepada kita. Kan kita begitu, kadang-kadang ada orang nasihat sama kita, ah kamu juga begitu, ah kamu juga begini, kita malah kebalikin. Kata beliau, kalau ada orang nasihat, terima. Jangan kita malah ngebalikin. Kalau kita melakukan begitu, kita ini adalah orang yang paling besar dosa dan orang yang paling bodoh. Amal agai ke Sayyidina Ali Zainal Abidin min ahli baitin Nabi Muhammad. Habibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yamshi fi as-suq. Faja'a rajul wa sabbahu wa shatamahu wa balagha fi sabbihi wa shatmihi wa wasafahu bi awsaf huwa qareen minha. فلم يرد له جوابا غير أنه نظر إليه متبسما وقال له ألك حاجة نبيها ومضى بسبيله. Kata beliau, ada pun orang yang berakal seperti siapa? Beliau bercerita seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, keluarga daripada Nabi Muhammad, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau bercerita, suatu hari lagi berjalan, di tengah jalan bertemu dengan seseorang, mencacinya, memakinya dengan cacian makian yang tidak ada pada dirinya. Tetapi Zainal Ali bin Ali Zainal Abidin tidak marah, tidak murka kepada orang tersebut. Beliau hanya menghadapi cacian makian tersebut hanya dengan senyuman. Bahkan di akhir pertemuan Imam Ali mengatakan, apakah kamu perlu bantuan, saya bantu. Bayangkan kata beliau, dicaci maki malah menawarkan daripada bantuan. Falamma kana al-lail dhahaba ila baitihi wa faraja babahu fataha lahu al-bab wa qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faradda alayhi salam dhalika al-rajul fa nazara minhu فإذا هو سيدنا علي زين العابدين. Setelah berlalu cacian makian tadi, ketika datang waktu malam, kata beliau, Imam Ali Zainal Abidin mendatangi daripada rumah orang yang telah mencacinya, mendatangi rumah orang yang telah memakinya. Dia ketuk daripada pintunya. Imam Ali Zainal Abidin mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab salam daripada orang yang berada di dalam rumah tadi. Falamma nazara fihi qala akhi ya akhi in kana ma qultuhu fiyya min wasf wasafahu bi awsaf huwa minha bari fa idha wasafani shakhs bi awsaf ana minha bari wanzur fiha idha laysat fiyya fatahaqqaqna bil mustaqbal wa idha kanat fiyya أستغفر الله وأصلح نفسي وأنظف نفسي إن كان ما قلته صحيح فالله يغفر لي وإن كان ما قلته كذب وبهتان فالله يغفر لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka Imam Ali Zainal Abidin ketika mendatangi daripada rumah orang tersebut, ada percakapan di mana Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya fulan, katanya, saya orang yang tadi siang kamu caci, yang tadi siang kamu maki, yang mana cacian, makian, tuduhan, hinaan itu tidak ada dalam diri saya. Seandainya, kata Imam Ali Zainal Abidin, tapi saya menganggap, katanya, seandainya cacian, makian yang kau tunjukkan kepada diri saya itu ada dalam diri saya,
karena saya akan perbaiki diri saya. Kalau tidak ada, minimal saya buat wati-wati diri saya dan sampai saya melakukan daripada tuntunan yang kau beri. Tetapi yang terakhir kata Imam Ali Jailani mengatakan kepada orang tersebut, seandainya keburukan itu benar ada dalam diri saya, maka saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau keburukan itu tidak ada dalam diri saya, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlalu saya Imam Ali meninggalkan daripada orang tersebut. Sahabat yang mesti fatabi'ahu la'ika rajul wahtadanahu wa kabbala ra'sahu wa yadahu وقال أشهد أنك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لم يتبع السيئة بالسيئة، بل أتبع السيئة بالحسنة. فإن أنت أتبعت السيئة بالحسنة فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وصار من كبار مريد زين زين العابدين ومن كبار محبي زين علي زين العابدين بالأخلاق الكريمة. Maka setelah Imam Ali meninggalkan dari rumah tersebut, maka si yang punya rumah ini keluar dan mengikuti daripada Imam Ali Zainal. Ketika dekat dia peluk, dia cium daripada tangan dan kepala daripada Imam Ali Zainal, dan dia mengatakan, saya bersaksi bahwa engkau benar-benar adalah anak daripada putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut mengatakan kepada Al-Imam Ali Zainal, dan akhirnya orang ini mengatakan engkau benar-benar mengikuti daripada akhlak mulia Nabi Muhammad. Makanya kata beliau, benarlah. Karena Imam Ali mengamalkan apa? Ketika orang berbuat buruk tapi tidak dibalas dengan keburukan. Kalau kita orang jahat sama kita, kita jahatin, tambahnya dia musuh. Tapi kalau orang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permusuhan tersebut justru akan menjadi teman baik, teman dekat, dan akhirnya orang ini menjadi daripada muridnya Imam Ali Zainal. والله يوفقنا وإياكم للتخلي عن الأخلاق الجميلة والتحلي بالأخلاق الكريمة. Mudah-mudahan kata beliau, Allah memberikan taufik kepada kita agar kita dapat memiliki akhlak yang baik dan menjauh dari para sifat-sifat yang buruk. ولذلك بهذه الموارد وبهذه الموارد وتعود علينا وعليكم بجميع العوائد. Mudah-mudahan Allah berkahi daripada murid kita ini dan Allah kembalikan murid kita ini semua dalam keadaan yang baik. Walau surabaya kita duduk bermakmur hajat dan mulia. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah dan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki nikmat kepada kita agar bisa kita mengikuti daripada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kita orang-orang, dekatkan kita dengan orang-orang yang baik. Allah jauhkan kita daripada orang-orang yang buruk. Kullama yasutu 'anna subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita agar kita dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, dan Allah jauhkan kita daripada sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah. Wa yuslihna wa iyyakum yuslihal al-aulad wal banat yarzuqna wa iyyakum li tarbiyatihim 'ala manhaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang baik, dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti daripada sayyidus sadat Nabi Muhammad. اللهم ارحم فرحنا الخير والخير وعافنا وكلنا الخير عنا. اللهم ارحم بلادنا بلادنا عن عصاه رحمتك. اللهم اجمع بيننا وبين امور الدنيا واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم استر عوراتنا. اللهم امن روعاتنا. اللهم اصلح لنا واصلح لنا اولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين. واغفر لنا كل ما يرضيك عنا واشرح صدورنا بما فيه صلاح امور في ديننا ودنيانا واخرى يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بطاعتك وطاعة حبيبك محمد. واجعلنا واياك محفوظين من كل بلاء يخرج من الارض او ينزل من السماء. واجعل اخر كلام عليك ضياء جانب واغفر في خير ولطف وعافيه. لولا لا عليها يا
ومن عليها يا أمين ومن عليها يا باعث والحمد لله رب العالمين.